Halo teman-teman mahasiswa UGM, perkenalkan nama saya Desa Satu Guru dari UKM Catur UGM. UKM Catur UGM ini merupakan sarana bagi mahasiswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya dalam bermain catur. Catur ini merupakan salah satu bidang olahraga yang melatih kemampuan berpikir dan kreativitas dari para pemainnya. UKM Catur UGM mempunyai kegiatan berupa latihan rutin pada hari Kamis dan juga Sabtu. Belum lagi, kita juga mengadakan turnamen internal untuk mahasiswa baru yang bernama Turnamen CCL. Kita juga rutin berpartisipasi untuk mengikuti turnamen nasional ataupun internasional yang diadakan oleh universitas lain. Untuk mengetahui lebih lanjut, silakan menyaksikan dokumentasi dari kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan. Latihan ini diadakan di Sekre UKM Catur di Stadion Pancasila. Makrab, salah satu agenda wajib yang dilaksanakan setiap tahunnya untuk mengakrabkan diri antar sesama anggota dalam UKM Catur. Chess Champions League atau CCL merupakan salah satu turnamen internal yang diadakan oleh UKM Catur untuk para mahasiswa baru. Perlombaan. Gambar berikut ini merupakan salah satu kejuaraan yang diikuti oleh UKM Catur UGM.